Om Swastiastu. Nah, teman-teman, ketemu lagi bersama Bliwayan. Ya, dan sekarang kita akan kembali belajar untuk menulis aksara Bali. Dan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah menulis gantungan je atau gantungan ce di belakang aksara ne. Nah, ini banyak yang waktu ini menanyakan. Yuk, kita langsung mulai. Sebenarnya ini sudah pernah Bliwayan bahas dalam video yang ini. Nah, teman-teman bisa cek ya. Sekarang kita akan lanjut dan mulai belajar untuk menulisnya. Nggih, ngiring belajar sareng-sareng. Nggih. Sane mangkin irage kita akan menulis niki ya. Lomba mancing. Nah, judulnya demun. Lomba. Jadi kita akan tulis dulu dengan taleng ya. Lom mendapatkan gantungan be lomba man. Nah, ini dia ya. Aksara ne tidak boleh ditulis karena ada ce di sini. Ya, maka dari itu kita akan ganti man. Sorry. Man galu gantungan ce ditambah dengan ini. Okey, lomba mancing. Okey nggih, lomba mancing. Nah, teman-teman, ingat dalam menulis aksara Bali harus kecil dan menggantung. Nggih, harus menggantung. Nah, apabila tidak kecil dan menggantung, Bliwayan akan suruh untuk mengulang kembali. Nani? 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 Oke. Oke, siap ya. Jadi ingat, untuk menulis aksara Bali harus kecil dan menggantung. Siap. 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 Nah, lanturan balik. Nah, nu ju bu lan. Nah, ini bulane supaya dia mati kita akan tulis seperti ini, tapi ingat ada gantungan seperti ini ya teman-teman. Bulan. Nah, kita tulis dulu ini. Oke, lalu ne-nya, lalu gantungan ne lagi, lalu tedong. Jadi bulan no. Nah, ini no-nya ini ya, punyanya ya, punya November. No November. Nah, kita akan tulis dengan pe no pem karena tidak ada v di aksara Bali ya. No pem, lalu gantungan. Gantungan be dan ini. Nah, itu dia. November di ban. Nah, ban. Ingat ya. Kalau ada gantungan je, gantungan je. Nah, tidak boleh seperti ini ya. Jadi kita akan menggunakan nye ban jar. Oke. Di banjar pan ce sama ya. Gantungan ce. Oke. Banjar pan ce jati la ka lalu surang. Ingat aksara r are tidak boleh mendapatkan adeg-adeg ya. Jadi dan juga tidak boleh mendapatkan gantungan seperti ini. Nah, gantungan seperti ini. Nah, seperti ini ya, lakar. Tapi kita akan tulis dengan surang. Lakar, sorry. Lakar a de lomba. Nah, seperti tadi. Lo lalu omnya kita tulis digantung dengan belomba man
kancing. Oke, titik. Nah, seperti ini ke. Nggih. Lanjut boleh. Lomba. Nah, kita tulis lagi. Lomba. Kita geser dulu ya. Lomba man. Lalu dengan c. Oke. Lomba mancing. En to. Nah, en sorry. Ini gantungan te, harus kita tulis gantungan te ya. Ento. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat ento-nya seperti ini karena en-nya ini mendapatkan gantungan te, tapi karena dia bersuara o jadi ada taleng dulu di depannya, kemudian tedong di belakangnya. Ento. Nah, kita lanjut lagi. Ento apa nih? Adange di tukade. A, oh sorry. A da nge, ada nge ini dilaksanakan gitu ya. Ada nge di tu kad. Nah, di tu kad jadi mendapat gantungan de lagi. Nah, de. Nah, oke. Kita isi dengan pet. De, kemudian lo. De. The lord. Nah, the lord. Oke, karena dia ini baru bersuara de lo de, ya. Kita akan gantung dia banjarnya. Jadi mendapat gantungan be biar dia mati. The lord ban seperti tadi ya, gantungan je banjar. Sorry. Banjar. Oke, the lord banjar. Oh, sorry, banjari ternyata. The lord banjari. Kalau re seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kita geser dulu lagi. Oke. Lord banjari. Nah, ini beli bayan dibantu menulis dengan Bali Simbar ya. Jadi ditulisnya seperti ini. Oke, banjari. Titik. Lalu selanjutnya di tukade ento, kita akan tulis ini ya. Oke, kita coba lagi. Di tukade. Nah, seperti itu ya. Di tukade ento ada pancoran. Di tukade gantungan te ento gitu ya. Di tukade ento ada pa. Nah, ini dia, ingat ada gantungan ce di sini ya. Pan kita tulis karena dia bersuara o, c nya ini bersuara o, berarti kita akan tulis dia dengan ini. Pan gantungan c. Nah, oke. Lalu tedong. Pancoran. Nah, pancoran. Lalu kita akan isi dengan adeg-adeg biar pancorannya mati. Pancoran. Nah, di kesempatan nanti kita akan coba nulis kalau ada ini ya, pancoran. Nah, karena pancoran ini berasal dari kruna lingga pancor, boleh an. Nah, ini menten aksara re diungkurnya nih aksara ne, ne nika kegendosin untuk ne rambat diganti dengan ne rambat. Nanti kita akan bahas ya kalau dia berasal dari satu kat satu krono gitu. Nih, lanjut balik. Nah, niki. Yeh pancorane ening ga. Kita tulis ya. Nah, niki. Yeh. Oke. Karena dia bersuara y, berarti y. Nah, untuk kita pastikan isi bisa, gitu ya. Y pancorane, kita tulis lagi pan
gantungan ce ma panco ra pancoran. Oke, pancoran. Lalu karena dia bersuara e, kita tulis dulu telengnya ya. Pancoran ne. Nah, seperti di pancorane ening ening ga ti. Seperti ini ke koma, cari siki. Ngaenang, kita coba nulis nga nga ngae nang. Oke, kita tulis dengan cece ya, ngae nang. Lanjut liu benilane li. Nah, lalu aksara u karena dia bersuara li yu. Nah, kita pakai aksara y sih dengan suku liu b b nila benila. Nah, teman-teman kalau tahu benila ini enak sekali ya. Benila benilane. Nah, benilane hidup i dup. Nah, idupe, baru idupe di situ biar dia mati menjadi idup. Oke, idup. Nah, idup gantungan pe, gantungan de kita tulis ya. Di tu seperti ini ke, nggih. Titik cecek kali. Nah, untuk selanjutnya niki lombane lakar ada nge uli tengai nganto sanjo. Ingat ini penting ya. Di subane lomba anake di pancorane ento tusing dan di manjus ditu. Nge. Untuk niki silahkan teman-teman coba buat sendiri ya, supaya teman-teman bisa mengerjakannya sendiri. Ikuti petunjuk yang tadi kita sudah bahas di atas ya. Sudah ada kata-kata yang tadi kita tulis. Nah, sekarang teman-teman coba ingat-ingat mana tulisannya ya, sambil belajar untuk membaca kembali. Oke, sekian dulu video kali ini. Teman-teman, semoga bermanfaat. Beliau yang tutup dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Matur semua.